belajar bersama ibu tirinya yang jahat dan dua orang kakak tiri. Mereka ialah Anastasia dan Grisella. Mereka sangat kejam. Kawan-kawan, tahu tak mereka sering memasak Cinderella melakukan kerja-kerja rumah. Antaranya menyapu sampah, memasak, mengelap meja, menyedai kain dan lain-lain. Pada suatu hari, kedua-dua kakak Cinderella pergi ke majlis tari-menari dan meninggalkan dia keseorangan di rumah. Cinderella berasa sangat kecewa dan sedih kerana tidak dapat hadir pada majlis itu. Tiba-tiba, kawan-kawan tahu tak apa yang berlaku? Muncullah seekor pari-pari dan sebuah kereta kuda yang besar dan berbentuk labu datang untuk mengambil Cinderella dan membawanya pergi ke majlis tari-menari. Cinderella berasa sangat terkejut. Pari-pari itu memakaikan gaun yang cantik dan kasut kaca kepada Cinderella. Cinderella berasa sangat gembira kerana dapat hadir pada majlis itu. Ingat, bulan sebelum tengah malam, pesan pari-pari. Semasa majlis berlangsung, Cinderella telah bertemu dengan seorang putera raja yang sangat kacau. Cinderella dan putera raja itu menari bersama-sama. Tanpa disedari, jam telah menunjukkan pukul 12 tengah malam. Ding, 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 ding. Pukul 12 tengah malam. Cinderella bergegas untuk pulang ke rumah sehingga kasutnya tercicir. Putra Raja mengambil kasut itu dan berusaha untuk mencari Cinderella. Putra Raja mencari Cinderella di merata-rata tempat. Akhirnya, Putra Raja berjaya menemui Cinderella. Mereka pun berkahwin dan hidup bahagia. Kawan-kawan, ingat jika kita berbuat baik kepada orang, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Stay at home, jaga diri semua. Sekian, terima kasih.